Ya Mas, mau nyari apa? Mau nyari artis. Artis tau gak sih kan? Siapa? Oji. Oh iya bener. Wah, salaman dulu. Artis. Iya dong. Mas mau borong nih. Oh iya mau borong. Nih, casing handphone. Casing kayak gini mah banyak di sini. Banyak. Ini Mas, saya bosan nih casing ini kan. Ya. Bisa warnain nggak? Mana ada kayak gini diwarnain. Nggak bisa. Nggak bisa? Di sini jual doang. Yang baru ada? Kalau mau, baru banyak. Oh. Bagus malah. Sayang duitnya, sayang. Ini masih bisa dipakai, cuma saya bosan aja. Nggak menerima aja sama warna casing gitu. Mana ada di sini? Oh, nggak ada? Nggak ada. Itu nggak bisa nih, saya sekali lagi. Nggak bisa. Nggak bisa. Masa nggak bisa mewarnai casing? Orang kan banyak yang bosan ya? Oh, yaudah, nggak jadi. Makasih ya. Artis kok. Nah guys, sekarang saatnya kita berkreasi dengan diri kita sendiri ya. Untuk kali ini nih, DIY-nya Oji bakal memanfaatkan casing handphone. Bosen kan kalau warnanya gini-gini doang, mau beli lagi sayang, nanti cepet bosen. Nih, kita manfaatin casing yang sudah lama kita pakai nih, terus pengen ganti warna. Tenang, kita bisa mewarnai sendiri dengan menggunakan hal-hal yang sangat-sangat simpel. Salah satunya adalah, nih, kalian tau gak sih? Ini namanya kertas yang biasa kita pakai dulu tuh waktu jam sekolah, inget deh. Suka bikin menghias sepeda, ya kan? Nah, saya pakai kertas ini. Nah, warna-warni nih. Ini namanya kertas. Kertas apa, Rika? Hah? Kertas krep ya? Warnanya banyak, macam-macam nih. Tuh. Terus ini setelah disiapkan, kita harus menyiapkan ini. Satu wadah berisi air panas. Ingat ya, harus air panas. Terus, kita main-main ke dapur sebentar. Ma, minta bumbu dapur dong. Ini ada garam. Nah, ini garamnya kita akan butuh secukupnya aja. Terus apalagi? Udah, itu doang. Beneran, serius. Nggak percaya. Nih, kalau kalian nggak percaya, langsung kita cobain ya. Paling pertama adalah kita tentuin dulu, mau pilih warna apa nih guys? Ntar dulu, warnanya yang biar kelihatan apa ya? Oke, Oji bakal pilih warna ungu yang kayak gini. Ya. Ini semuanya aja deh, gak apa-apa. Biar warnanya padat. Kita celupkan ke air panas. Sambil kita aduk-aduk. Tuh. Kemudian, kita pakai garam. Garamnya berapa banyak, Kakak Oji? Kita butuhnya kurang lebih 1 sendok teh seperti ini, ya. Terus kita aduk lagi. Jadi karena kita memang menggunakan air panas, warnanya jadi lebih cepat larut. Garamnya juga. Tuh. Sekarang kita akan menyelupkan handphone kita ke dalam sini. Ini yang seru guys. Kalian mau bikin berapa warna? Kalau mau bikin semuanya warnanya satu warna, celupin semuanya. Coba, Oji mau berkreasi sedikit ya. Kita akan bikin... Oke. Dua warna aja ya. Kita celupin. Nah, setelah 5 menit, kita lihat ya. Lihat tuh. Kan, berubah kan warnanya. Ini sekarang casingnya sudah berwarna ungu. Lihat deh guys. Ya, Oji pelap dulu ya. Tuh, bagus kan? Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nih, Oji perbandingkan deh sama sebelumnya. Tuh, beda ya. Bagus kan? Kalau digradasi gini lebih bagus. Kalau misalnya kalian mau pakai warna lain di sini, juga boleh. Mau nyoba aja apa? Oke. Kalau kalian mau warna yang lebih pekat, kalian bisa menggunakan kertasnya nggak cuma satu. Dua ataupun lebih nggak apa-apa, it's okay. Ini kayaknya Oji pengen bikin warnanya agak sedikit pekat. Jadi akan Oji tambahin warna hijaunya satu lagi. Wow, nyemplung. Itu masih selamat. Oke, kita pakai warna hijau ya.
warnanya udah nih guys. Kita cuma butuh waktu 5 menit aja. Kita lihat. Wah, tuh warnanya keluar. Perbandingannya kalau nggak percaya nih casing sebelumnya. Tuh, beda banget kan? Coba kalian langsung ikutin di rumah. Ingat ya, yang kita butuhkan gampang banget. Abis gitu murah, nggak makan waktu lama. Tapi kalian jadi punya casing handphone baru, warnanya baru tuh. Cie, langsung pada pengen ngikutin ya, pengen nyontek ya. Sekarang, Oji mau bikin warnanya lebih banyak lagi. Merah, pink sama orange. Nah, ini bagus nih. Mas, masih ingat saya nggak? Wah, parah. Sama artis begitu. Tadi bilang casing saya jelek kan? Lihat nih sekarang. Noh, jadi bagus kan? Kok jadi bagus gini? Iya, ini bikin sendiri. Yang bener. Beneran, ada tekniknya. Ini tuh pakai kertas krep gitu. Wah, bikin sendiri. Jadi, baru lagi ya kan? Ngatain casing orang jelek tuh bagus tuh. Sekarang kan udah bagus nih. Beli lagi yang baru dong, biar dikontrakan. Wah, jangan. Kan udah tadi dikatain jelek nih, jadi bagus lagi tuh. Kayak punya baru, ngapain beli baru lagi, sayang duitnya. Ini terus ngapain? Kesini, ya mau pamer, ngasih tahu doang nih. Tadi dikatain jelek, jadi bagus sekarang. Tuh, udah gitu doang.